Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI. Materi kita hari ini adalah surah At-Tin. Anak-anak ustazah pasti sudah hafal surah At-Tin. Baiklah, mari sama-sama kita bacakan surah At-Tin berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم Kita masuk ke artinya. Yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Demi Gunung Sinai, demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami kembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah adalah hakim yang adil? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak ustazah, berikut tugas PAI. Yang pertama, tuliskan kembali surah At-Tin ayat 1-8 di buku tulis. Kedua, tuliskan 5 hukum bacaan pada surah At-Tin. Misalkan, di surah At-Tin ada hukum izhar, ada qalqalah, atau sebagainya. Yang ketiga, jelaskan makna yang terkandung dalam surah At-Tin ayat ketiga. Anak-anak ustazah, demikian tugas PAI dan pembelajaran PAI pada hari ini. Tetap semangat anak-anak ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.